Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan tes bermain game Grand Theft Auto Vice City menggunakan PS2 di TV layar 40 inch. Seperti apakah gambarnya teman-teman? Nah, ini beneran di PS2 teman-teman ya. Langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, resolusinya mendapatkan 480i ya teman-teman kalau memakai PS2. Oke teman-teman, kenapa layarnya bisa full screen menggunakan PS2 di TV layar besar? Karena saya menggunakan konverter PS2 to HDMI teman-teman ya, dan menggunakan kabel HDMI, jadi bukan menggunakan kabel RCA. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Oke teman-teman, gimana teman-teman di sini? Gambarnya pecah atau tidak teman-teman? Ya sesuai dengan yang dilihat di gambar TV aja teman-teman ya. Ini asli menggunakan PS2 teman-teman, cuman menggunakan kabel HDMI. Kita coba naik-naik mobil. Oke, lari. Coba gelut. Nah, ini dengan si kakek ini. Surrounded.
Easy, copper. Masuk air langsung mati. Oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk tes game dari game GTA Vice City menggunakan PS2 di TV layar besar. Gambarnya bagus. Gimana menurut teman-teman, ini pecah enggak nih untuk gambarnya teman-teman? Ini menggunakan konverter PS2 to HDMI teman-teman ya. Makanya gambarnya bisa full screen. Oke teman-teman, see you in the next video. Capek.